Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Kadiv Hub Inter Polri Irjen Pol Krisnamurti mengungkap perkembangan keberadaan buron kasus dugaan suap Harun Masiku. Buron KPK itu diduga berada di dalam negeri. Krisna dan jajaran Hub Inter Polri hari ini bertemu dengan pimpinan KPK. Kedua pihak membahas sejumlah isu terkait kejahatan internasional. Isu pencarian buron koruptor dari KPK itu juga menjadi salah satu topik yang dibahas. Krisna mengatakan pihaknya siap membantu KPK dalam mencari para tersangka di KPK yang saat ini masih berstatus buron. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi apa rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, ya, maksudnya ya. Balik lagi ke luar negeri? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam. Tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang